Jasa Transportasi, episode 62 untuk teman-teman kelas 2. Pernahkah kalian berpergian dengan kendaraan umum? Kendaraan umum banyak jenisnya, mulai dari bus, kereta api, pesawat, kapal laut, atau ojek. Para pengemudi kendaraan umum tersebut bekerja membantu mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Hari ini, kita akan mempelajari profesi mereka, para pemberi layanan jasa di bidang transportasi. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Masih tetap semangat untuk belajar hari ini? Pasti masih semangat, Ma. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya, teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo berdoa, teman-teman. Berdoa selesai. Kamu tahu sekarang hari apa dan tanggal berapa, Andi? Aku tahu, Ma. Teman-teman, ayo amati kalender di rumah kalian. Kita jawab bersama sekarang hari apa dan tanggal berapa. Sekarang adalah hari Kamis, tanggal 1 April 2021. Hebat! Teman-teman, tahu tidak? Sekarang aku sedang berperan jadi pilot nih. Aku terlihat keren kan, Ma? Kamu tampak keren, Andi. Adik-adik, coba tebak, Mama sedang berperan jadi apa? Teman-teman tahu tidak? Ya, betul sekali. Mama sedang berperan jadi nahkoda. Hari ini, kita akan belajar tentang orang-orang yang bekerja memberikan layanan jasa di bidang transportasi ya, Ma. Betul. Kamu harus tahu siapa-siapa saja mereka. Profesi yang bekerja memberikan layanan jasa di bidang transportasi cukup beragam. Kita menyebut mereka dengan panggilan yang berbeda, dilihat dari jenis kendaraan yang mereka kemudikan. Pengemudi bus disebut sopir. Pengemudi kereta api namanya masinis. Pengemudi pesawat terbang dipanggil pilot. Pengemudi kapal laut adalah nahkoda. Sopir, masinis, pilot, dan nahkoda bertugas mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dan memastikan semua penumpang selamat sampai ke tujuan. Sekarang ini muncul profesi baru, yaitu pengemudi ojek online. Mereka tidak hanya mengantarkan penumpang, tapi juga memberikan layanan antar makanan, obat, paket, dan sebagainya. Pengemudi bus disebut sopir. Pengemudi kereta api namanya masinis. Pengemudi pesawat terbang dipanggil pilot. Pengemudi kapal laut adalah nahkoda.
Jangan lupa ojek online. Oh iya, ojek online. Teman-teman, aku minum dulu ya. Lagi haus nih. Ah, sekarang kita bisa lanjut belajar. Kita balima dulu ya, teman-teman. Yuk, kita bacakan bersama-sama. Kita mulai ya. Masuk. Sendiri. Selalu. Baik. Jangan. Kalian hebat. Wah, teman-teman semakin lancar ya membaca balima. Kalian semua hebat. Oh iya, aku mau menemui Mama habis ini. Nanti Mama mau membacakan cerita buat kita. Teman-teman pasti penasaran kan? Mama, aku dan teman-teman mau dibacakan cerita apa nih? Kita akan membaca cerita berjudul Ibu Guru Hebat. Wah, siapa guru hebat di dalam cerita itu ya teman-teman? Jadi makin penasaran nih. Ayo kita simak cerita yang akan dibacakan oleh Mama. Ibu Guru Hebat. Akhirnya sampai di rumah Reta. Ini kali pertama Sarah mengunjungi sepupunya itu. Sarah datang dari jauh, dari Ottawa, Kanada. Reta langsung berseru, "Oleh-oleh dari Redo Canal, tempat berwisata, naik perahu, memancing, dan main ski." Sarah terkejut, bagaimana Reta tahu? Reta bilang, guru lesnya pernah bercerita tentang tempat itu. Banyak sekali makanan menarik. Sarah mulai dari mana ya? Sepertinya salad buah itu menarik, kata Reta, namanya rujak. Rujak ternyata pedas. Minum. Sarah perlu minum. Kata Reta, penghilang pedas itu garam, air hangat, atau susu. Guru lesnya yang memberitahu. Benar juga, panas di mulut Sarah langsung reda. Wah, hebat juga guru les Reta. Sarah ikut Reta pergi ke warung. Reta membawa keranjang belanja. Gurunya juga memberitahu untuk mengurangi pemakaian plastik. Sarah ingin kenal guru Reta. Berapa yang harus dibayar Reta? Reta langsung menghitung dengan jari. Bukan main. Angka yang disebutkan Reta sama dengan hasil hitungan kalkulator. Reta bilang guru lesnya mengajari cara menghitung cepat. Bagaimana caranya Sarah bisa bertemu guru Reta? Be patient, kata Reta. Reta juga bisa berbahasa Inggris. Lagi-lagi, guru lesnya yang mengajarkan. Asyik, Sarah boleh ikut Reta les. Tanpa daftar, tanpa bayar. Semudah itu. Sapu itu untuk apa? Mereka juga akan pergi les. Lucu juga, bawaannya tidak hanya buku. Kata Reta, gurunya tidak bisa membersihkan rumah sendiri. Aneh. Sarah ingin cepat sampai. Bagaimana kalau mereka berlari saja? Aduh, ada yang jatuh adik-adik. Tenang saja, Bu Guru punya obat buat lukamu, kata Reta. Sarah semakin tidak sabar ingin bertemu Guru Reta. Sampai. Itu Guru Reta. Wow, ada yang belajar matematika, ada yang belajar bahasa Inggris,
ada yang belajar sains. Macam-macam. Sarah tahu sekarang, guru Reta memang hebat. Siapakah sebenarnya guru hebat yang mengajari Reta sehingga Reta begitu pintar? Namanya Bu En Sukaesih, biasa dipanggil Bu En. Beliau mengalami penyakit langka yang disebut dengan rheumatoid arthritis atau RA. Penyakitnya itu telah membuat Bu En lumpuh selama 27 tahun. Namun, Bu En tidak mudah menyerah. Beliau terus mengajar sambil berbaring dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Bu En bisa mengajar bahasa Inggris, sejarah, komputer, juga matematika. Siapa saja boleh datang belajar ke rumahnya. Murid-muridnya sangat menyayangi Bu En. Mereka berusaha membantu Bu En dengan apa yang mereka bisa. Misalnya dengan membersihkan rumah Bu En. Waktunya kita istirahat dulu ya adik-adik. Iya teman-teman, nanti kita akan kembali ya. Hai teman-teman, waktu istirahat sudah selesai nih. Saatnya kita mulai belajar lagi ya. Yuk, adik-adik, coba simak penjelasan berikut ini. Ayo disimak teman-teman. Sebelum pergi ke sekolah, Andi membeli buku tulis di warung seharga Rp10.000. Dapatkah Andi membayar dengan 2 lembar uang kertas Rp5.000? Jawabannya apa, Ma? Jawabannya adalah bisa. Karena Rp5.000 ditambah Rp5.000 sama dengan Rp10.000. Berarti 2 lembar uang Rp5.000 sama nilainya dengan 1 lembar uang Rp10.000 ya, Ma? Betul sekali. Nah, ada lagi contoh selanjutnya nih adik-adik. Yuk, simak yang berikut ini. Baik, Mama. Setelah membayar tiket untuk naik bus, Andi menerima kembalian sebagai berikut. 2 keping uang logam Rp500, 1 keping uang logam Rp1.000, 2 lembar uang kertas Rp2.000, dan 1 lembar uang kertas Rp5.000. Coba kamu hitung, berapa jumlah uang kembalian yang kamu terima? Aku akan menghitungnya dengan lebih dulu mengumpulkan uang yang nilainya sama. Ada 2 keping Rp500 dan 2 lembar Rp2.000. 500 ditambah 500 sama dengan 1.000. 2.000 ditambah 2.000 sama dengan 4.000. Lalu aku akan menambahkan dengan uang Rp1.000 dan Rp5.000. 1.000 ditambah 1.000 ditambah 4.000 ditambah 5.000 sama dengan 11.000. Hebat! Betul sekali. Kamu sudah menghitungnya dengan cara pertama. Ada satu cara lagi untuk menghitungnya. Wah, bagaimana caranya, Ma? Cara yang kedua adalah dengan mengumpulkan uang ratusan dan mengumpulkan uang ribuan. Lalu,
Hasilnya nanti kita jumlahkan. Dimulai dari uang ratusan dulu. 500 ditambah 500 sama dengan 1000. Berikutnya uang ribuan. 1000 ditambah 2000 ditambah 2000 ditambah 5000 sama dengan 10.000. Maka jumlah semua uang adalah 1000 ditambah 10.000 sama dengan 11.000. Jadi, uang kembalian yang diterima Andi adalah Rp11.000. Sekarang kita mulai latihan lagi ya. Kalian siap, teman-teman? Bagus! Coba hitung jumlah kumpulan uang ini dengan cara pertama dan cara kedua yang sudah Mama jelaskan tadi. Teman-teman masih ingat kan caranya? Kalau begitu, ayo kita hitung bersama-sama ya. Cara pertama, kita menghitung dengan lebih dulu mengumpulkan uang yang nilainya sama. Ada 4 keping uang Rp500, 2 uang bernilai Rp1.000, 2 lembar uang Rp2.000, dan 2 lembar uang Rp5.000. 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2000. Seribu ditambah 1000 sama dengan 2000. Dua ribu ditambah 2000 sama dengan 4000. 5000 ditambah 5000 sama dengan 10.000. 2000 ditambah 2000 ditambah 4000 ditambah 10.000 sama dengan berapa, teman-teman? Iya, betul. Rp18.000. Hebat. Nah, itu cara pertama. Sekarang kita coba pakai cara kedua. Ayo hitung lagi, teman-teman. Cara kedua adalah kita mengumpulkan uang ratusan dan mengumpulkan uang ribuan. Lalu hasilnya nanti kita jumlahkan. Dimulai dari uang ratusan dulu ya. 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2000. Berikutnya uang ribuan. 1000 ditambah 1000 ditambah 2000 ditambah 2000 ditambah 5000 ditambah 5000 sama dengan 16.000. Maka jumlah semua uang adalah 2000 ditambah 16.000 sama dengan 18.000. Hore! Kamu bisa menghitung jumlah kumpulan uang dengan dua cara yang berbeda. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah kalian sudah bisa? Wah, kalian semua pintar. Selamat pagi, teman-teman. Ketemu lagi sama aku, Ufa. Bagaimana, teman-teman? Kalian sudah memilih siapa yang akan membantu untuk bermain peran? Sudah.
siapa teman-teman? Wah, ada yang bermain bersama ayah dan ibu. Ada juga yang main sama kakak atau adik. Bagus. Ayo, tunggu apa lagi? Kita langsung saja mulai bermain. Ibuku sudah menunggu. Oh iya, jangan lupa setelah bermain, tuliskan laporannya di buku kerja kalian ya. Sampai jumpa teman-teman. Teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Pembelajaran hari ini seru ya, Ma. Betul, Andi. Jangan lupa ya, adik-adik. Kalian harus mengucapkan terima kasih pada ayah bunda yang sudah menemani kalian belajar ya. Teman-teman, kalian masih ingat tidak apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Sekarang kita sebutkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ayo adik-adik, sebutkan semua dan jangan ada yang terlewat ya. Hari ini kita sudah belajar tentang profesi yang memberikan pelayanan jasa di bidang transportasi. Membaca 5 kata. Menyimak cerita berjudul Ibu Guru Hebat. Belajar menghitung dan latihan menjumlahkan uang dengan pecahan yang berbeda. Hebat! Kamu ingat semuanya ya? Sampai di sini dulu perjumpaan kita ya teman-teman. Minggu depan, kalian akan belajar bersama lagi dengan pelajaran yang pastinya akan lebih seru. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.